Kalau kamu mau menikah, undang orang lain, walaupun hanya menyambangi satu ekor kambing saja. Yang penting ada yang menyaksikan kamu punya pernikahan. Jadi nikah siri itu nikah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nikah siri ini pasti tidak tercatat, tidak mendapatkan hukum nikah. Sepanjang tidak melapor di kantor urusan agama, tidak mencatatkan diri di Kementerian Agama, maka dia tidak akan mendapatkan hukum nikah. Kalau tidak punya hukum nikah, ketika suami istri yang tidak punya hukum nikah tadi, di antara mereka ada yang tidur meninggal, katakan suami meninggal, istri kan berhak mendapatkan harta. Yang ditanya buku nikah, mana buku nikah, mana bukti kamu ini sebagai istrinya? Tidak boleh cuma kasih dia foto-foto, tidak boleh cuma catatan dari kelurahan, tidak boleh juga cuma catatan di pos kambing, tidak boleh. Yang ditanya oleh pihak pengadilan, mana buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama? Kalau itu tidak ada, maka dianggap istri ini bukan istri dari suami yang meninggal, tidak berhak mendapatkan harta. Kenapa? Tidak ada bukti sebagai istri. Itu salah satu contoh resikonya kalau tidak mencatatkan diri dan hanya di kantor urusan agama. Ya, sebab itu nikah itu selain biasa harus tercatat untuk mendapatkan keluarga bahagia tadi itu kan. Kalau tidak itu jadi bermasalah, itu berarti kan tidak bahagia. Banyak masalah, termasuk anak-anaknya, itu menjadi beban batin yang luar biasa. Pak Haji boleh tanya, kalau dia nikah siri berarti suami tidak wajib memberikan nafkah kan? Tidak ada juga yang bisa menuntut. Ya, karena dia tidak bisa menuntut. Iya. Ya, jadi memang posisi yang tersudut ini adalah ibu, istri, dan anak. Sangat merugikannya. Jadi begini, biar dia mau kasih tunggal ke sana, baru dia menuntut di pengadilan, menuntut kepada siapa? Saya ini menuntut hak saya. Menuntut hak siapa? Dari suami saya. Oh, suamimu itu? Ya. Mana pendirinya? Ya. Ini begitu. Jadi penegak hukum tidak bisa melindungi, melindungi hak-hak dari orang yang mengaku istri, tetapi tidak punya bukti bahwa dia sebagai istri. Pak Haji, upaya dari Pak Haji sebagai kakak jepang Bone Bolamo seperti apa untuk meminimalisir kawin siri? Kau bisa dikerjasamakan dengan GOW dan Beta Office? Jadi aspek preventif ya, dari pencegahan. Nah, forum-forum seperti ini adalah momen kami untuk menyampaikan betapa pentingnya itu nikah tercatat. Yang berikut itu kami punya penyuluh di desa, kami punya KWA di kecamatan-kecamatan, lewat jalur penyuluh, lewat jalur KWA inilah kami mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pernikahan itu harus tercatat. Kan kita tidak bisa kontrol masyarakat. Dan saya secara masif ya, kami berterima kasih kepada BKOW. Forum ini adalah kesempatan kami untuk menyampaikan program dan kebijakan ini. Yang biasa.